Batasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bekasi dilarapkan mimiti poe Rebo mangkukna. Kelawan dibogan ku tindakan mangrupa surat panggeing tepika hukuman bui ker anu ngarempang. Kliantik itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembraken komuter lain gede lolong kerangna bakal dieureunkeun tanggal 18 April nalika Banten geus ngalarapkeun PSBB. Selamat datang. Kota Bekasi jadi prioritas munggaran dina ngalarapkeun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB lantaran pangdeukeutna ka epicentrum Jakarta. Leuwih ti eta 12 kecamatan di Kota Bekasi geus asup kana zona merah. Kukituna Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun kudu boga ketak anu tandas lebah ngalarapkeun PSBB di Kota Bekasi. Kukituna masyarakat anu ngarempak bakal dicatet ku negara sangkan ngarasa kapok. Samalah upama beuki ngarempak anu boga pasualan bisa didenda tepi ka ditibanan hukuman bui. Mairan Etahal dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo nandeskeun anu ngarempak PSBB dina patalimarga bakal dieureunkeun tur kurunan datangan komitmen moal ngarempak deui dina surat panggeuing. Etahal teh pikeun ngaevaluasi jenis jeung jumlah pangrempak dina miharep masyarakat tuhu kana aturan. Agar kemudian kendaraannya dihentikan, penumpangnya diminta turun ke pos, kemudian menandatangani berlaku teguran tersebut. Gunanya apa? Satu, kita bisa mendata seberapa banyak teguran pada satu hari itu. Yang kedua, pelanggaran apa saja yang dilakukan. Sehingga kemudian itu bisa dievaluasi setiap hari, apakah pelanggarannya meningkat atau menurun. Nah, yang ketiganya, di kolom di bawah itu ada kolom pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pikeun ngahontal hasil tina ngungkulan sumbarna COVID-19 di Jabar, Gubernur Jawa Barat ngeceskeun gede lolongkrangna komuter lain bakal dieureunkeun dina tanggal 18 April marang jeung dimimitianana PSBB di Provinsi Banten. Mencoba dihentikan itu tanggal 18 pada saat PSBB dari Banten berlaku. Ya, di mana Tangerang Raya, Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Per hari ini kan masih 2/3 yang PSBB. Jadi memang dari kacamata operasional nanggung ya. Nah, kita solidaritas nunggu dulu Tangerang Raya tanggal 18. Di tanggal itu menurut KCI info ke saya kemungkinan dieksperimenkan untuk dimihilkan. Supaya itu nanti kita evaluasi. Bantuan ti pemerintah Provinsi Jabar geus mimiti disebar poe Rebo mangkukna. Gubernur ngembohan upama aya nu ngarasa kapangaruhan ku COVID-19 tapi teu nampa eta bantuan, masyarakat bisa mangadu ngaliwatan aplikasi Pikobar. Budi Hartati, Bandung TV.